pangkas potong. Sampean tadi katanya Agus pas kalau poni kelereng gimana? Nggak tahu, mungkin harus dicoba dulu nanti. Gitu ya. Aku nggak berani kalau di depan kamera dulur, nanti aja ya besok. Nama Suferi. Selama ini kan apa? Sejak dulu emang sebelum kesini sudah punya keterampilan untuk menata rambut atau memotong rambut? Enggak, Pak. Masih kuliah kesini. Oh, kuliah sampean kesini masih dulu? Masih kuliah di Ekonomi Universitas Krishna Dwi Payana di Jakarta. Di Jakarta itu? Oh, sama sekali. Aku kan di lewat vacation. Oh, vacation sebenarnya? Iya, masih vacation tau ini. Tapi vacationnya udah dan lagi. Sudah 6 tahun ya? Udah belum vacation, jadi udah abadi namanya itu. Vacation forever kan ya? Enggak, udah. Jadi belajar untuk menjadi hairstylist di sini ya? Sini. Saya dulu rencananya itu mau tinggal paling lama saya bilang 3 bulan gitu. Tapi betah ya. Itu banyak pengalaman seperti itu. Tapi ya? Saya dulu enggak langsung rambut loh. Hah? Saya kan penari balet dulu. Sebelumnya. Menari. Nari iya. Saya dulu nari di Washington Ballet selama 2 tahun. Ini ada email ini dari pertanyaan dari pemirsa yang mungkin Mas Suba ini bisa menjawab membantu ya. Ya ini dari Facebook ya. Yang pertama dari Mas Heru Yulianto. Halo Mas Heru. Apakah di Amerika orang sipil boleh pakai baju loreng tentara? Mas. Kalau tentara yang asli nggak boleh ya? Yang asli nggak boleh Mas ya? Kalau yang asli nggak boleh. Kalau di seperti aku ini ya, yang sudah dimodifikasi gitu atau stylenya diubah dikit, ya kan ada sedikit unsur-unsur arminya sih nggak apa-apa ya. Ya. Cuman kalau harus total ya nggak boleh. Jadi kalau misalkan punya kakak yang tentara, kemudian adiknya itu make sejarah nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Nggak boleh itu ilegal dan bisa ada pasalnya kalau misalnya itu yang orang salah ngerti atau gimana gitu ya. Bisa disalahgunakan. Ya. Terus ini yang kedua nih itu kan untuk kita ini. Mas Yunus, kenapa kalau kirim pertanyaan ke Facebook Warung VOE nggak pernah dibalas? Ayo. Nah, ini sebenarnya kita balas lewat langsung acara. Tapi kadang-kadang memang karena banyak ya, jadi kita balas. Tapi kemarin sudah mulai saya kuras nih. Iya, sampun ya. Sampun dibalas sama Cak Supri Mas Yunus. Saya ini sakit ini gara-gara balas itu banyak sekali bulan itu. Pegel-pegel ya. Matur suwun Mas Zubairi. Ini kita mau pamitan dulu sama pemirsa. Pemirsa kalau ada komentar, kritik atau pertanyaan untuk kami atau mungkin Mas Zubairi bisa dilayangkan ke warung@vionews.com betul. Nah, atau di Facebooknya dengan kata kunci Warung VOE. Nah, saya gilirannya Jagat Neko. Seekor monyet di India tersungkur di dekat rel kereta api gara-gara pentalitan di kabel listrik dan kesetrum. Orang-orang mengira ia sudah mati, namun seekor kera lainnya tidak berpikir demikian. Ia menggoyang-goyang, mengangkat, menggigit, dan membanting monyet yang nampak tidak bernyawa itu. Beberapa saat kemudian, monyet yang badannya sudah nampak kaku itu siuman dan berusaha duduk mengumpulkan nyawa yang nyaris putus. Sementara, monyet penolongnya terus memberi semangat untuk bergerak dan pentalitan lagi di stasiun kereta api. Kapan rek belajari pertolongan pertama pada kecelakaan itu? Selain dikenal kuat minum bir, orang Jerman juga dikenal tahan dingin. Tak heran jika sejumlah warga Berlin ini merayakan Natal kemarin dengan menyemplung ke danau yang dinginnya nyaris 0 derajat Celcius. Untuk ikut acara tahunan ini, mereka wajib mengenakan baju renang dan tidak boleh mengolesi tubuhnya dengan minyak anti dingin, kalaupun itu ada. Selain itu, mereka juga tidak mau dianggap kedinginan dengan berusaha tertawa ataupun berbicara seperti mandi di air biasa. Iya rek, barkui blonyuan minyak kayu putih. Sudah nggak terasa 30 menit sudah lewat. 30 menit nggak terasa. Nggak terasa. Kemana? Ini ada lewat lagi. Iya. Bisa ngerti. Iya. Dulu jangan lupa ya, kalian bisa mengirim email ke warung@vionews.com atau diposting di Facebook. Facebook dengan kata kunci Warung VOE dan Mas Zubairi. Terima kasih sekali. Terima kasih. Usahanya tambah lancar, rezekinya lumintu, seger waras dan
anulah. Amin. Bahagia. Insyaallah. Kalau bisa amin. Ini diperbaiki ya, Mas. Oh iya. Boleh, boleh. Akan saya cat sini merah, sini putih. Oh iya, bendera Indonesia dong. Iya. Indonesia Raya lagunya. Iya, apa perlu gue berek sekalian? Terima kasih sekali lagi, Mas Ferry. Dari Washington DC, saya Nadia Majid. Aku Sang Sufi. Dan Ning Nia di belakang kamera loh. Kok lali dong? Nyuwun pamit dulur. Dah.